Tata cara mandi besar atau bersuci dari hadas besar. Yang pertama, niat dalam hati ikhlas karena Allah. Yang kedua, membasuh atau mencuci kedua tangan dengan menyela-nyelai jari. Yang ketiga, membasuh atau mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan mencucinya dengan sabun atau semisalnya. Yang keempat, berwudu seperti wudu biasa. Yang kelima, mengguyur kepala dengan air. Memasukkan jari-jari dalam rambut kepala disertai dengan wewangian atau sampo. Yang keenam, mengguyur kepala sebanyak 3 kali. Dimulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Yang ketujuh, membasuh seluruh anggota badan dengan menggosoknya. Dari yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, membasuh atau mencuci kedua kaki dari yang kanan, kemudian yang kiri. Perintah mandi besar ini berkenaan dengan peristiwa apabila yang pertama, keluar air mani, yang kedua, bertemunya 2 kemaluan, yang ketiga, hendak menghadiri sholat Jumat, yang keempat, baru selesai haid, dan yang kelima, baru selesai nifas.